kenal kayak gitu ya. Kemarin enggak asing gitu ya. Kemarin gua subscribe deh. Masih enggak jauh mancing di sini. Iya. Riuk. Kata saya ini yang pakai Honda Beat biru kayaknya Kak Mulia kayak Mulia siapa Mulia. Pakai senggol dong. Senggol-senggol, weh bang, udah gitu kan kita bisa jadi ya, teman. Cepat tahu bisa mancing bareng di mana gitu kan? Enggak ini. Cari spot, sharing-sharing spot gitu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kali ini di video kali ini kita mau jawab pertanyaan ini ya dari teman, salah satu teman kita yang kemarin untuk perjalanannya dilengkapin bang, gitu kan. Nah, sekarang kita lengkapin perjalanannya nih, gitu kan. Sekarang kita udah di ujung dari spot lampu di PLTU, kita mancing di sini lagi nih, gitu. Tapi katanya sih belum ada tanda-tanda kehidupan sih untuk ikan-ikan yang ini ya. Mungkin sih ya agak siangnya mungkin kemudian agak bagus nih. Gitu. Itu perjalanannya. Ini ya dari yang tadi nomor ini yang ditanya dari Kapi Gaming dong salah yang menanyakan itu. Itu dilengkapin perjalanannya dan tempat parkirnya yang aman gitu kan. Karena hati-hati di sini kalau mancing asal kita naruh motor resikonya ya hilang di sini tuh rawan gitu. Oke teman-teman lanjut ya. Kita pengen tuh hari ini nih. Mudah cukup bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan berkelimpahan rezeki ya teman-teman, dan sukses untuk semua teman-teman yang sudah mendukung channel ini ya, terima kasih banyak. Oke, untuk kali ini di video ini kita saya menjawab ya dari request salah satu teman kita untuk dilengkapin bang perjalanannya gitu kan. Oke, kita mulai aja langsung ya. Kita mulai startnya di gerbang ke Bahtera Jaya ini ya, dari jembatan ini pas tukang udang di sini nih teman-teman. Jadi untuk semua teman-teman yang mau mancing ke daerah ini, patokan utamanya yaitu gerbang Bahtera Jaya gitu kan. Udah di sini patokannya ada kelihatan Bahtera Jaya. Ini patokan utama di semua wilayah ya. Nah, di sini boleh sekalian beli umpan, di sini banyak. Biasanya kalau lagi banyak, cuma kali ini kita nunggu nih, udah banyak pemancing nunggu udang karena belum sampai udangnya kita kan gitu. Nah sekarang kita lanjutkan perjalanannya. Dari sini kita langsung ambil kiri lurus ya teman-teman. Ya tinggal lurus aja, ambil lurus terus sampai gerbang PT Eka Nuri ya teman-teman. Gerbangnya ya, cuman kalau masuk bawa motor itu siapin aja uang 3.000 atau 4.000 rupiah untuk masuk ke sini ya, gitu. Ya seperti ini, saya ada 4.000, saya kasih 4.000 untuk yang depan masuknya. Lalu kita lurus terus, ambil jalan terus ya. Cuman jalannya di sini mantap jalannya nih, di sini gerinjal gerinjul kalau kata orang Sunda ya, jalannya ya.
gitu. Parah jalan sih, jalannya buat parkiran kontainer di sini. Jadi kalau teman-teman ke sini jalannya begini, berlubang-lubang. Apalagi kalau musim hujan ya, teman-teman di sini nggak, aduh susah banget dilewati. Ini seperti sawah nih. Makanya kalau untuk musim hujan itu mancingnya nggak lewat sini. Kita lewat Bahtera Jaya, lebih baik nyebrang pakai perahu aja. Jadi 15.000 kita udah bisa sampai spot PLTU aman gitu kan. Kalau di sini parah banget. Bisa-bisa motor ini udah terendam lumpur, dalam lumpurnya. Bahkan bisa setengah meter sampai 1 meter lumpurnya, dalam banget. Itu paling susah dah kalau musim hujan gitu. Oke teman, nanti ikutin terus ya. Ikutin terus jalur ini sampai nanti mentok di pertigaan ya. Parkir di sini nih, karena sekarang itu rawan parkir di sini, sering banget kehilangan kendaraan di sini ya. Gitu. Bisa sehari bisa 3 atau 4 motor hilang di sini, makanya motor tuh bawa aja ke dalam, masukin jembatan ini nih, jembatan setapak ini, cuma hati-hati dalam juga gotnya, takutnya jatuh ya, karena emang jalannya swadaya yang mancing aja, yang turun yang mancing aja, gitu. Makanya hati-hati aja. Di sini lumayan parah jalannya nih, jadi pelan-pelan aja. Ya, yang penting motor dibawa ke dalam aja.
sampai di tempat saung nelayan ya, di situ ada tuh saung teman-teman nelayan, itu lebih aman. Terus tempatnya terlindung pohon lagi kan, nggak motor nggak kepanasan. Siang hari banyak juga sini yang parkir motor di sini, tapi ya tetap riskan juga ya. Tapi untuk apalagi untuk mancing malam, mancing malam itu lebih bagus lagi dibawa aja ke jalan pasir ini sampai ke ujung saung nelayan. Jadi kita tenang mancingnya, udah kunci setang rapi baru tinggal gitu. Kalau ditaruh di sini tetap aja riskan juga. Pernah juga di sini kehilangan juga orang di parkir di sini gitu kan. Lebih baik dibawa sampai ke ujung walaupun jalannya pasir seperti ini. Motor agak goyang-goyang ya karena jalan di pasir, tapi aman. Kita mancing tenang, pulang pun ya aman lah, tenang lah gitu kan. Gak takut motor hilang, gak was-was. Ya apalagi kalau kita titipin ke orang nelayan situ, kita kasih aja 5.000 rupiah titipin, jadi aman motor. Gitu, ada yang jagain, namanya Pak Cimeng namanya tuh. Kasih aja 5.000 rupiah, titip motor biar aman. Sampailah teman-teman di tempat parkirnya di ujung nih. Satunya di sini aman, jadi banyak orang yang lihat ya. Terus yang kedua motor gak kepanasan di sini, terlindung pohon. Jadi kalau sayang motor kan di sini aman tuh, nggak retak-retak ya, jadi aman. Gitu. Nah, dari sini kita boleh udah kunci stang yang rapi, baru kita berangkat lagi ke spotnya ya di batu-batu. We'll be right back.
sekitar batu-batu ini ya. Cuman favorit di sini spotnya paling ujung di depan lampu hijau. Itu spot favorit di daerah sini ya gitu. Tapi sebenarnya kalau musim ikan pun, kalau musim lagi musim banyak, dimanapun ada ikan sebenarnya. Cuman memang yang di favorit itu paling ujung karena mungkin lebih menjanjikan ya gitu. Jadi kalau teman-teman yang mau mencoba di ujung, bagus itu. Itu biasanya penuh, jadi mesti buru-buruan cari tempat di depan itu. Biasanya kalau hari Minggu, Sabtu itu, wah udah penuh banget di depan itu. Mau mancing larinya ke ujung semua. Memang kalau lagi pas musim ikan apa aja di sini, musim ikan cendro, musim ikan samje, itu di mana aja ada. Mau lempar dimanapun dimakan biasanya. Babeh Tobar ya ini. Jadi kalau teman-teman mau pesan kopi apa teh apa mie di sini boleh tuh ada. Jadi tenang aja kalau lapar haus bisa pesan di situ. Yang penting punya duit ya buat bayar. Lanjut lagi ya, kita lanjut jalan terus sampai ujung batu ya, depan lampu hijau gitu. Memang jalannya agak-agak rusak ini, emang ya emang kena ombak batu jadi rusak ya, jalannya masih agak loncat-loncat lah, turun naik, jadi memang bayan ekstrim lah jalannya. Lanjut terus ya teman-teman, kita jalan sampai ujung batu. Pemancing ya teman-teman, biasanya dia ini dari semalam, ini dari sore malam. Cuma emang untuk saat ini malam itu emang nggak ada ikan ya, nggak musim, kecuali kalau lagi musim samje atau musim sembilang semalam mau makan gitu. Sepanjang jalan ini saya tanya orang belum ada yang strike, malah yang strike-nya pagi-pagi aja tadi, ikan-ikan spiring, ikan namanya ikan spiring kecil-kecil gitu kan. Jadi semalamnya itu dia nggak strike sama sekali. Karena malah nggak musimnya, kalau di musim malam itu ikan samje biasanya tuh. Kalau nggak cari barakuda biasanya pakai umpan belut di sini tuh kalau malam itu. Kalau untuk mencari ikan dasaran agak sulit kalau nggak musim ikan. Thank you.
hasil sampai ujung orang batu nih. Jadi sebelah ujung itu lampu hijau, lampu merah. Jadi biasanya spot ini jadi favorit pemancing nih. Makanya penuh. Ini sih nggak terlalu penuh sih, gini cuma beberapa orang lah. Dan biasanya penuh banget di sini. Yang mancing baronang ataupun mancing lempar itu. Jadi untuk teman-teman yang mau mancing di sini, mancingnya ke arah depan aja. Lemparnya ke arah depan. Ini kayak gini ya. Ini kebetulan saya langsung ke depan, masih ada celah, saya masuk ke depan gitu kan untuk lempar. Gitu. Sekarang kita mancing lubang nih teman-teman. Di dalam lubang teman-teman, ikannya ini kita lempar ke depan katanya di dalam lubang maunya dia. Main tompel ya. Cari kerapu di lubang mulai berarti ya. Nyata di lubang dia. Teman-teman, untuk mancing lubang ini bisa kita cari kerapu ya. Kerapunya memang ukurannya besar biasanya gitu. Cuman ini alternatif terakhir nih. Biasanya kalau pilihan terakhir kalau ngelempar nggak ada yang makan-makan seperti sekarang ini, biasanya saya cari di lubang aja. Cuma tadi ya satu yang makan ternyata tompel di lubang ya. Gitu. Biasanya kerapu. Kalau lagi ada kerapu makan dia di lubang itu. Umpannya boleh udang hidup atau potongan ikan juga boleh di sini. Teman-teman lihat, ternyata umpanya tadi dimakan kepiting ini. Gile, kita ambil aja lah, kita goreng ya kepitingnya. Upaya juga ini, penyangkut dia, kasihan juga. Lihat begini nih, ini tadi lama mungkin ini. Ya teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton. Hari ini cuma dikasih tompel aja ya, 3 ekor sama kepiting 1 ekor di sini.
ternyata ikan-ikan yang babonnya nggak naik hari ini, merata semua. Ada yang makan itu pun, sampai yang dari semalam mancing pun nggak ada yang makan. Oke, makasih teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.